Sebelum ni, saya ada kongsikan satu video mengenai mesin-mesin yang terlibat dalam pemprosesan ayam. Masih ingat lagi tak korang? Kali ini pula, saya akan menerangkan secara khususnya tentang mesin pemotong ayam, di mana saya akan explain satu persatu mengenai mesin potong ayam. Jom! Dah nama pun mesin potong ayam, dah tentulah akan potong ayam sahaja, jangan nak potong benda lain pula. Yang bezanya, mesin ini akan membuatkan kita potong ayam dengan lebih cepat, mudah dan menjimatkan tenaga. Tak perlu nak asah-asah pisau lagi. So, jom saya nak tunjukkan macam mana mesin potong ayam ni berfungsi. Jom saksikan video ni. Cara nak potong ayam, korang boleh ikut macam dalam video tadi. So, masukkan ayam mahala kat mata pisau yang tengah berpusing tu. Jangan nak mahala ke tempat lain ya, mahala di mata pisau yang sedang berpusing. Tetapi, korang kena hati-hati ya, sebab mata pisau mesin ini sangatlah tajam. Jika kita tidak berhati-hati, takut tersilap potong jari pula. Tak potong ayam, potong jari. So, next, kita pergi ke cara untuk pembersihan mesin ini pula. Okey, cara untuk pembersihan mesin ini hanya menggunakan kain basah. Tak perlu nak simbah air, tak perlu nak curah air. Kita hanya ambil kain basah dan lap sahaja dekat mata pisau tu. Lap sahaja di bahagian bawah dan di bahagian atas. Tak perlu nak curah air sebabnya takut terkena motor mesin. Tapi kita hanya perlu lap sahaja di bahagian mata pisau itu. Sekian perkongsian saya tentang mesin pemotongan ayam. Jangan lupa untuk like page Facebook kami, follow Instagram kami, Pembekal Mesin Makanan Online. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Waffiy Industry Channel, untuk mengetahui video-video tentang mesin dan video-video tentang usahawan. So, jangan lupa visit WhatsApp kami sama.